doanya juga sebanyak. Terima kasih Tuhan. Ambil aja begitu. Yeah. Itu suka citanya Bapak kan? Yeah. Sama enggak Bapak di surga? Sama. Sama. Rasa sedikit yang berbeda itu yang menyebabkan enggak terjadi kesembuhan. Sedikit beda itu yang membuat enggak terjadi kesembuhan. Itu yang salah konsep semua dihilangkan langsung terjadi kesembuhan. Why? Why? Karena belas kasihannya begitu besar. Belas kasihan. Mau sembuh. Cari siapa siapa siapa. Tapi dia punya hukum. Hukum iman. Iman itu apa? Iman. Sebelum nyata dalam pada indera percayaan Tuhan terkata. Haleluya. Haleluya. Ada yang enggak? Belunya, ilunya, sungguh. Kan di remuknya, remuknya. Ya. Kalau itu di mana? Tanya. Remuknya di mana? Tanya. Remuknya di mana? Isaya 53 ayat 10. Burus. Isaya 53 ayat 5. Pahit burus. We are healed. Not stripes. Di mana? Isaya 53 ayat 5 juga. Tiga ayat. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Halo, halo. Kalau karena kejahatan kita dia diremukkan, ayat 6 ditaruhkan. Mas sekali, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ayat 6 ditaruhnya semua penyakit kejahatan kita sama Yesus kan? Yes. Remuk ditaruh sama enggak sama? Sama kan? Sama. Dijadikan dosa kan? Sama enggak? Sama. Maka Isaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24, terjemahannya salah. Salah. Hasilnya apa? Brus. Tanya, kenapa brus? Kenapa brus? Isaya 53 10 Tuhan brusin membawa sakit. Kau tuh brusnya sama-sama brus. Masa satunya bilang brus ini satunya stres. Enggak boleh. Sama. Sekali lagi. Isaya 53 ayat 10 Tuhan meremukkan dia, membuat dia sakit. Hasilnya. Kalau itu Isaya 53 ayat 5 tapi dia brus dia hilda atau bahaya stres? Brus. Kan ayat 10 brus, ayat 5 brus. Ayat 5 Tuhan meremukkan dia dalam kejahatan kita. Ayat 6 ditaruhnya semua kejahatan kita sama Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa artinya diremukan? Tanya. Apa artinya diremukan? Ditaruh. Ditaruh. Sebuah dosa. Sebuah kotor. Lalu terus di kayu salib. Apa? Kita perlu tanggung lagi enggak? Tidak. Harusnya apa? Lontar kan? Halo, anak kita di jalanan. Ada si hitam. Lontar. Lontar. Apa? Anak kita pintar. Teriak polisi ya? Teriak kan? Atau nurutin? Teriak. Teriak! Kalau itu orang benar, biar orang jahat. Orang benar lebih kekuatannya. Amin. Amin. Contohnya apa? Tanya. Contohnya apa? Contohnya apa? Tanya hamba Tuhan Indonesia, hamba Tuhan Korea, ribuan. Enggak tahu bulma, tapi bulma bahaya. Mereka tahu kita. Saya satu orang. Kurani hadapi. Kerja-kerja besar Korea. Ketemu saya, ketemu saya. Lalu saya bicara ke bulma. Tanya, kenapa? Kenapa? Kenapa berani? Kenapa berani? Aku kemana? Halo. 2 bulan lalu kapal Korea ratusan orang mati kan? Tahu ya, tahu. Waktu itu polisi laut bantu gak bantu? Enggak. Ya. Pelari-pelari bantu gak bantu? Ya. Lalu orang mati, semua Korea agak kutu gimana kan? Sampai polisi laut bubar. Kenapa? Bisa bantu tapi biarkan mati. Sekarang bulbun senang anak-anak kita. Pencet-pencetan, pasal bodoh. Halo, saya tahu apa yang mereka harus kasih tahu, harus tahu. Mereka nggak mau dengar sampai di kapal ini. Saya harus, maka saya bawa video mulut lebih dari 12 video. Nanti Tuhan kami dari Papa Roy dan saya mau ketemu pendeta-pendeta besar di sini. Lalu mau kasih tahu. Tahu musuh? Perlu tahu musuh nggak perlu tahu musuh? Tahu musuh. Tapi apa yang benar kita juga tahu kan? Perlu diskusi nggak perlu diskusi? Hal yang betul kan? Betul kan? Halo, musuh mau nggak pak? Biarkan.